semuanya buat kamu. Giliran Joni ulang tahun aja diperhatiin kayak begini. Giliran papa, boro-boro diucapin. Bukannya sirik, tapi uang gue berkurang. Kok bisa? Emang ada tuyulnya? Ada! Ya udah sekarang kita mulai aja acaranya ya. Nana, kita belajar peribahasa. Sita, coba lanjutkan peribahasa yang Bapak ucapkan. Lain lubuk, lain ikannya. Lain madang, lain belalang, Pak. Bagus. Dan kamu, Aca, sekali mendayung. 2-3 pulau terlampaui, Pak. Bagus. Guru kenceng berdiri. Jono, dengerin. Guru kenceng berdiri. Kencing, lari. Jono. Loh, mana baksonya? Kok cuma satu? Udah begitu kecil lagi. Aduh, padahal kan saya suka baksonya. Ini tukang bakso pelit amat sih. Apa karena saya ngutang kali ya? Ah, biarin aja deh. Biar cuma satu, yang penting ada baksonya. Baca sama-sama ya anak-anak. Bagus. Anak-anak, kalian ada tugas baru. Bikin peribahasa yang lain, ya? Iya, Pak. Bapak mau. Anda ini keterlaluan. Masa kencing di kelas? Siapa yang kencing di kelas, Pak? Alah, ngaku aja. Tadi Jono dan Udin lapor Anda kencing di kelas sambil berdiri. Sekarang juga Anda saya buatkan surat pemecatan buat Anda. Maaf, Pak, saya jangan dipecat. Itu salah paham. Waktu saya mengajar peribahasa, guru kencing berdiri, Jono sama Udin langsung kabur, Pak. Jono, Udin, kamu bikin masalah lagi aja. Pak guru bukan kencing di kelas, tapi Pak guru sedang mengajar peribahasa. Masa? Tuyul. Wah, benar Anda kencing di kelas. Sekarang juga Anda ikut saya ke kantor. Maaf, Pak, saya tidak kencing di kelas. Ya, tadi tidak, tapi sekarang Anda kencing di kelas. Tuh lihat, celananya basah. Aku kencing berdiri, Pak Kepala Sekolah marah-marah. Sama dengan 3. Nah. Loh, Jono, kok nulis angka 2-nya ada ininya? Kata tanda final nulis angka 2 kayak bebek. Bebek itu kan punya mulut. Ini mulutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, salam. Wah, pasti makanan buat Joni. Kali ini makanannya bukan buat kamu, sayang. Buat tanda final? Bukan. Terus buat siapa? Buat papa? Bukan juga. Ini buat Om Joni. Om Joni, emangnya Om Joni jadi kasih uang jajan? Bukan itu, sayang. Hari ini Om Joni ulang tahun. Makanya ntar malam kita mau rayain bareng-bareng. Oh iya, Vin, ntar malam kamu datang ya makan-makan untuk rayain ulang tahunnya Joni. Iya, ya, aku pasti datang, Mbak. Ya udah, saya ke dapur dulu ya. Iya. Nah, jangan lupa ya, mau kadonya 2. 1 buat Jono, 1 buat Om.
Om Joni. Beres. Yah, tekor deh gue. Honornya gak seberapa. Pengeluarannya dua kali lipat. Tante Vin lagi mikirin kado buat Jono ya? Gak usah susah-susah tante. Beliin sepeda aja. Gampang kan? Nah, ini kesempatan gue untuk cari perhatian sama Vina. Vina pasti minum pakai gelas ini. Wah. Tumben nih bikin minuman sendiri. Oh, ini mah papa bikin teh hangat justru buat mama. Mama kan aus dan pasti capek, iya kan? Ih, papa so sweet deh. Papa gitu loh. Ya udah kalau gitu mama ke kamar dulu ya, ganti baju. Untung gue bisa ngeles. Mumpung mama ke kamar, gue buru-buru kasih teh ini ke Vina. Nih. Kak, kasih pak. Jenuh kan minumnya susu. Oh, ini bukan untuk kamu sayang. Ini untuk Tante Vina. Kan dari tadi Tante Vina belum minum-minum. Gak usah repot-repot, Pak Henry. Duh, jangan panggil Pak dong. Saya kan belum tua-tua amat. Panggil aja Bang Hen. Biar akrab gitu loh. Akrab? Ogah kali. Secara gitu gue akrab sama bapak-bapak mata keranjang gini. Ayo diminum, jangan malu-malu. Katanya mau bikin teh manis buat mama. Kok malah di sini? Iya tuh Ma, papa cari perhatian banget sama Tante Vina, pakai bikin teh segala. Terus papa disuruh manggil Tante Vina, Bang Hen. Papa, kalau mau ngerayu cewek mukanya mesti manis. Jangan sepet begitu kali. Vin, tehnya diminum gak? Oh. Enggak kok mbak, saya gak suka teh, apalagi teh manis. Ah gitu ya. Nih, supaya muka papa jadi manis. Jangan dong mbak, malu nih mbak. Nah, sekarang mama jamin muka papa udah manis. Kalau gak percaya, tempelin aja ke pohon rambutan. Bantuin atau kue-kue ini ya, mama mau potong daging. Tersopnya gak matang lagi. Beres ma. Ngapain gue natain kue ini? Orang semuanya udah rapi. Mendingan gue nungguin Vina aja. Pokoknya, kalau Vina masuk, langsung aja gue peluk. Ini kan kesempatan mas gue. Kalau ditanya, bilang aja gue kirain Joni. Enggak ada apa-apa kok. Kirain gue gue cuma mau ngucapin selamat ulang tahun aja buat lo kok. Bener. Selamat ulang tahun. Perasaan dari kecil sampai sekarang gue enggak pernah diucapin selamat ulang tahun kayak gini dipakai peluk-pelukan. Kan lo berubah deh, Bang. Enggak kok, Jon. Bener. Gue cuma mau ngucapin selamat ulang tahun aja buat lo. Iya. Oh gitu. Makasih ya, makasih ya, makasih ya. Aduh, kayaknya lo yang berubah nih. Ya udah, lo masuk ke belakang, udah ditungguin tuh. Iya. Nyesel gue malu. Kirain gue Vina, Joni. Selamat malam, Pak Henry. Selamat malam, Vina. Saya telat ya? Asal udah mulai ya, Pak? Oh, belum kok, belum dimulai. Oh, ini saya bawain kado buat... Oh, buat saya? Bukan, ini buat Joni. Kirain buat saya. Tapi, tenang. Acaranya belum dimulai kok. Biasa, orang Indonesia kan jam karet kolor.
tapi suasananya sudah aman terkendali. Iya. Pak, pisaunya tajam banget ya. Daging-daging yang di dalam juga udah pada dipotong. Ada daging yang harus dipotong lagi nggak? Masuk! Iya, Ma. Iya. Sih, Mah. Papa juga gak macem-macem kok. Orang ini buat lalat. Kan musim hujan kayak gini banyak lalat. Kirain buat Papa. Pada ngapain nih? Gini, kamu kan sekarang ulang tahun. Makanya Mbak nyiapin semuanya buat kamu. Oh. Giliran Joni ulang tahun aja diperhatiin kayak begini. Giliran Papa, boro-boro diucapin. Bukannya sirik. Tapi uang gue berkurang. Kok bisa? Emang ada tuyulnya? Ada. Hah? Tuh. Yaudah, sekarang kita mulai aja acaranya ya. Buka acaranya. Oh, oke, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyambut hari ulang tahun Joni, sebelumnya kita nyanyikan dulu lagu. Kenapa, Pak? Kaget ya? Orangnya udah jalan, kakinya masih ada. Iya, Mah. Ketinggalan kali. Ah!